Mandala Jaya, Kecamatan Cikalong. Sebenarnya tempatnya ada di sana, dan ini kita lagi ada di lapangan. Say hi. Hi. Kita ini sedang ada acara perkemahan pelantikan Bantara angkatan ke 55. Ih, Bapak gaya. Ini teman-temanku. Hai. Hey. Hai. Hey. Kita mau kemana kita? Kita ke sana ya. Kita mau menuju ke pantai, ke laut. Sarah baru datang, gimana pesan-pesan selama di perjalanan? Karet, sirah matang, enggak. Manis, santai. Manis santai, tapi emang jangan santai mati enggak. Di sana itu pintu masuk ke pantai.
sebelumnya, sebelum kita ke sana, kita ke tempat wisatanya, tempat untuk bermain di istis ya, dingin-dingin di sini, udaranya adem begini. Buat istirahat ya, lumayan. Kita lihat saja masuk ke sana. Untuk maju. Nah, ini pintu masuknya melalui pantai, lewat pantai. Ini pantai Cikalong di sini. Ke sana lewat menuju arah Cijulang Pangandaran. Di sini arah Tasikmalaya. Oke, jangan khawatir, di belakang saya ada tempat beli bensin ya. Jadi jangan khawatir kehabisan bensin sini. Jadi di belakang saya ada. Masjid juga di belakang ini, masjid. Masjid di belakang mobil ini ada masjid. Oke, itu saja seputar panorama Pantai Cikalong ya. Sekarang hari apa sekarang teh? Hari Rabu ya, hari Rabu tanggal berapa? 8 tanggal 9 Mei 2018. Saya dari Tasik menuju ke sini naik motor, berangkat sekitar jam 10 sampai ke sini sekitar setengah 2 ya. Karena apa? Di perjalanan, selama perjalanan itu banyak istirahat ya. Kalau sampai istirahat tiap daerah, setiap kecamatan istirahat ya. Itu saja, mudah-mudahan Anda terhibur ya di pantai ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik loncengnya yuk. Sekarang kita menuju sunset di pantai Cikalong. Lo, yo, ayo. Yo. Mantap. Sunsetnya udah ada ya, siluet ya, tampak lebih bagus, lebih indah ya. Ini lautnya ya, perhatikan. Oke, sekarang sekitar pukul berapa sekarang? Pukul setengah enam ya. Masih ada selfie-selfiean itu. Dari sunset. Oh, hilangin dan ke bawah. Nah, ini ya. Masih tunggu berapa menit lagi ya. Kita pause dulu. Baca naon we? Hahaha.